Pramuka, saya Nur Nabawi Amin, Sekretaris Jakarta Bogor. Alhamdulillah hari ini kami berkat mengadakan rapat koordinasi dengan Kuartir Ranting Sekolah Bogor, salah satunya adalah untuk penguatan organisasi Kuartir, dan juga kami sosialisasikan atau ekspos kegiatan-kegiatan dalam rangka menjelang atau peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Dari kegiatan tersebut ada dua hal yang memang menjadi utama, yaitu kegiatan jambore cabang dan remaja cabang. Nah, khusus untuk kegiatan ini benar-benar membutuhkan sumber daya manusia, perhatian, atensi yang luar biasa dari semua pihak. Dan dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan waktu kegiatannya untuk jambore itu tanggal 13-16 Agustus, kemudian remaja cabang itu tanggal 26-30 Agustus. Dan tentunya berlanjut dari hari ini, teman-teman ranting menyiapkan melakukan persiapan, kami juga mencoba melakukan persiapan, dan akhirnya juga kami harus intens mengadakan pertemuan dengan Kuartir Ranting Kota Bogor sebagai pendukung utama kegiatan ini, karena dari Kuartir Ranting harus menyiapkan peserta sesuai dengan kuota yang diberikan kaitannya dengan ketersediaan tempat atau lahan yang ada di lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan di Taman Tanah Sareal Campsite, itu di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Kedung Badak, dan ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu faktor bisa pelaksanaan kegiatan ini, karena lokasi kegiatannya ada di wilayah Kota Bogor. Jadi sekali lagi harapan kami khusus untuk kegiatan jambore cabang dan remaja cabang di Ranting Kota Bogor bisa berikutnya seluruh bus depan yang memang beruntung bisa terpilih menjadi peserta dalam kegiatan ini benar-benar bisa mengikuti, melaksanakan, dan dalam pelaksananya bisa terpilih. Dan apa dalam melaksanakan kegiatan benar-benar bisa sangat bergembira, kemudian juga bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan di bus depan masing-masing. Jadi itu saja, kemudian hal yang lain penguatan organisasi untuk masalah KPA, ini juga minta didorong percepatannya, termasuk juga ketentuan tentang iuran pramuka, ini juga agar bisa lebih disosialisasikan lagi, dan tadi sudah ada beberapa penampil juga yang diminta untuk bisa dibantu untuk masalah prestasi dalam ketentuan sosialisasi ketentuan tentang iuran pramuka. Nah, saya lagi terima kasih kehadirannya pada hari ini untuk iuran pramuka, mohon bantuannya juga dalam perjalanan ke depan dan kegiatan jambore dan pramuka ini bisa dibantu dalam masalah publikasi dan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.